Mana kok aku daftar? Selamat siang adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Danang. Saya adalah ketua Eskul Pencipta Alam. Coba dong perkenalan diri kalian masing-masing, nama, kelas, dan hobi. Saya Kak. Nama saya Farhan. Saya dari kelas 10 Multimedia 3. Hobi saya itu nonton anime. Nama aku Karina Kak. Aku dari kelas Administrasi Perkantoran 3. Hobi aku nonton drakor. Terus, kamu namanya siapa? Oh iya, nama saya Bimo dari kelas 10 RPA. Udah, gitu aja. Terus hobi kamu apa? Iya, hobi saya hiking gunung. Karena sudah perkenalan, kalian tahu gak eskul Pencipta Alam itu apa? Kak, menurut saya itu eskul ini kayak tentang alam gitu gak sih? Emang di alam ada yang bisa dibahas? Ada lah, banyak. Emangnya belum tahu? Ya tahu lah, walaupun sedikit. Apa coba? Eskul yang sering jalan-jalan kan? Ih, alah ego. Sudah, jangan ribut. Itu juga sudah benar kok. Nah, saya di sini bermaksud ingin mengajak kalian berkemah di salah satu hutan sebagai perkenalan diri kalian dan sebagai pengalaman kalian berkemah di hutan. Asik, healing nih. Ya ilah, norak lu. Itu suka gua lah. Ya udah iya. Kapan Kak? Hari Sabtu sore kita kumpul di sekolah. Siap Kak. Kak, aku izin buang air kecil dulu kok. Oh, iya. Udah kebelet nih. Gak lama-lama ya. Ngapain sih cewek ribet banget. Kamu ingin pergi ke dalam hutan, tolong jangan rusak apapun yang kamu lihat di hutan. Ya Pak. Ya Pak. Duh, lama banget tuh cewek. Ngapain aja sih? Lama banget. Udah tunggu aja. Oke. Ya, lama lu. Ya maaf. Udah, jangan berantem. Ayo kita bergegas sebelum gelap. Ayo. Ya. Kita udah sampai belum sih? Siapa tahu? Sabar, sebentar lagi. Oke, siap Kak. Oke, kita sudah sampai. Bimo, coba kamu cari tempat buat kita bikin tenda.
Oke. Okay. Farhan, coba kamu cari kayu bakar. Oke, okay, siap, Kak. Cek sekitar dulu. Kok Kak Dana lama banget sih? Coba lo telepon deh, Han. Bentar. Rin, gak bisa dihubungin, Rin. Gak ada sinyalnya, jelek. Gimana dong? Gak tau. Kak Dana lama banget deh. Gue lapar. Ini kita makan dulu yuk. Boleh tuh. Apaan sih? Kenyebuan. Bodoh amat. Gue saranin, jangan langsung dihabisin stok makanan kita. Lagian juga kan besok kita pulang. Mana kau? Akhirnya gue kenyang juga. Gue langsung tidur deh. Dah semuanya. Dadah. Udah malam juga ini kita. Nah malu Bimo ya? Tidur yuk. Duluan aja, gue masih mau jaga di sini. Oke, sip. Bim, lu belum lihat tanda-tanda keberadaan ke Danang gitu? Gue udah coba keliling, tapi gak ada tanda-tanda ke Danang. Mau nyoba nyari ke jalan kemarin kita? Ayo, boleh. Ayo. Gimana, Han? Nemu gak? Gak ada di depan nih. Kata tadi ini jalan kita masuk ya. Kok jadi gini? Ya udah kita balik dulu aja kayaknya. Daripada makin kesasar. Ya udah. Bimo kemana? Bimo katanya lagi ada urusan tadi. Ntar dulu. Kok makanan gua gak ada, woi? Lu yang ngambil makanan gua kan? Bukan gua. Ih, bisa banget lu. Lu ngambil makanan Bimo gua ya? Dia lagi ngunyah. Apaan enggak? Ini gua tadi nemu pisang di sana. Gimana apa sih? Ini si Karin. Makanan gua hilang masa? Bukan gua. Bohong. Ya udah, daripada berantem, mending cari makanan lagi aja sana. Males banget, Makanan gue hilang. Udah yuk. Udah yuk lah.
Farhan, gue dapet makanan. Iya Bim, lu kayak udah ngerasa nyaman banget sama hutan. Biasa aja sih, tapi gue ngerasa di hutan lebih tenang. Makanannya ada di mana-mana. Udaranya juga lebih enak kayak di kota. Kelah. Yuk kita tidur yuk. Matiin dulu apinya. Ayo. Nanti pagi kita keliling hutan lebih jauh lagi. Sambil nyari ke danang. Oke. Bim, lu belum liat sebenernya ke danang apa? Gua udah coba keliling, tapi ga ada tanda orang lain di sini. Tapi gua liat, di sana ada tempat yang lebih bagus. Mau pindah ke sana ga? Boleh tuh, boleh. Bangun Rin dulu dong. Rin. Rin, bangun Rin. Bim, bangun. Apa? Itu si Karin. Karin kenapa? Itu si Karin, sini ikut gua aja. Kenapa sih Han? Karin kenapa? Rin, Karin. Kenapa jadi kayak gini sih Han? Rin. Kocak banget kamu ya. Bercanda doang Bim. Jangan dianggap serius apa? Ah, gak lucu kalian berdua. Karin, Bimo. Bim. Kenapa lagi sih Han? Karin mati lagi. Kenapa? Sini ikut gua. Rin, bangun Rin. Karin kenapa Han? Gua udah jalan ke sana, nyari apa gitu. Tiba-tiba di sini ngegetak. Rin. Bim, kita gak usah gini terus Bim. Ayo kita tidur.
Pandai amat mukanya, Bang. Han, tadi gua ngeliat orang pakai jubah. Dia gua enggak sempat lihat mukanya, tapi gua sempat ngeliat isi kendi yang dia taruh di sajen. Ah, terus isinya apa? Lu coba. Lu kalau mau ngeliat, ayo gua temenin. Maka Din Fadil berantaku pendam amarah ini. Bening gak? Enggak dong. Sebenernya kan pokok-pokok kayak air. Benturan hidup telah ku jalani. Tadi
gue lihat. Tadi gue ngelihat orang. Untuk menepis dustamu. Lalu lu liat tinggal kendi dud. Video ini mah udah jelas. Jadi gak harus dipahami lagi ceritanya. Penyesalan tak berarti. Terus gue disiapkan keputusan ini. Tiada lagi harapan. Semangat guys. Gue dia kerja di mana dulu, takutnya suara muslim berisikin ini. Mengapa ini semua harus terjadi? Ada di kau mengerti. Siapa tuh? Sempatku menaruh harapanku. Mana tur dalam tur? Mau parian? Ya. Kocak. Itu bukan minum buat sup. Minum keran ini. Yang hanya berujung
persiapan pagi-pagi. Dia kan pernah ibadah sama Lek. Dia kan ibadahnya di Kong Eko Ngucu. Apa? Pura. Ini ada ini, ada ini. Anjir, Mas, masjid yang diunggah. Ini coba. Enggak, enggak. Enggak, dia dong, dia dong. Nyamuk, nyamuk. Dalam. Jangan ngomong kasar, guys. On record. Lama banget. Scene 3 POV, kamera rolling and action. Nah, kalau kamu ingin pergi ke dalam hutan, tolong jangan rusak apapun. Scene 21. Kamera ready. Scene 21, take 1, kamera rolling and action. Oh, no.